Halo, kali ini saya sedang berkunjung ke tempat yang dulu kita renovasi. Kalau nggak salah, sekitar 3-4 bulan yang lalu. Pada waktu itu, kita tagline-nya itu peternakan burung murai di Park Vil, Citra Majaraya, Lebak, Banten. Nah, saya kangen nih ke tempat ini. Saya penasaran sudah seperti apa sekarang peternakannya. Ayo kita lihat pekerjaan, bukan pekerjaan, apa namanya, kunjungan tukang keliling ke pekerjaan lama. Ayo kita lihat, asik loh. Nah, sekilas melihat ini mungkin teman-teman mulai ingat, oh iya, ada sekitar 17 bilik. Tempat peternakan burung. Kita lihat nomor 1 nih. Ada apakah di nomor 1? Sepertinya nomor 1 masih kosong ya. Baru diambil kayaknya burungnya. Kita ke nomor 2. Wih, ada tuh. Ih, cantik sekali. Burung murai. Itu makanannya jangkrik. Ada minumannya, ada. Ini yang bilik ketiga. Cantik loh. Tuh makanannya. Ini bilik keempat. Wih, ada juga si cantik tuh. Tuh makanannya tuh. Wih, cantik benar. Kita lihat satu persatu. Nih makanannya dari makanan jangkrik. Bunyi dia cak 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 cak. Kita lihat bilik ketujuh. Wah, dia lagi di bawah. Ngapain tuh di bawah tuh? Dia lompat. Bilik kelima penasaran. Ngintip dia. Agresif sekali. Wah, seru loh suaranya loh. Kosong. Ini kosong, kita cari 8. Berhubung dia kosong, kita coba lihat. Oh, tidak kosong ternyata. Teman-teman, dia ada di atas. Tuh. Takut buka. Kalau lepas, ini burung mahal. Wih, ada sepasang. Si ganteng dan si cantik. Bilik ke-10. Kosong apa di sini? Wih, ada di atas. Ada di atas, serem. Gak berani buka. Nanti lepas bahaya. Si cantik ada di dekat sini. Cantik sekali. Itu si ganteng sama si cantik mah. Lagi di luar.
Hey. Yo, kita lihat bilik 12. Wih, ada juga. Bilik 14. Ada enggak? Kita lihat. Oh, kosong. Bilik 14 kosong. Ah, lihat dulu yang benar ah. Oke. Berhubung kosong, kita lihat. Oke. Beginilah yang ada di dalam. Jadi ini bahan dari GRC. Bahan dari GRC. Oke. Bilik selanjutnya ini masih kecil-kecil. Di bilik 16 ada banyak. Ada 5. Dan ini ada lagi yang lain. Jadi ini masih kecil. Merdu kali suaranya. Ini kandangnya cukup sederhana. Tuh, hanya rangka baja ringan. Kemudian dikasih fiber. Kasih fiber. Ya kan? Lalu dibuat bilik-bilik dari bahan GRC. Bawahnya kita lihat tadi tanah semua. Ada sirkulasi pembuangan air. Di sini ada apa nih? Apaan nih? Kayaknya memasukkannya dari sini. Masukannya dari sini nih. Oke, teman-teman. Oke, itu dulu visit kita ke pekerjaan lama pembuatan peternakan murai di Pakvil Citra Majalaya Lebak Banten. Semoga apa yang kita berikan hari ini berguna buat kita semua. Bye-bye.